Left and right, gas. Halo pagi kawan-kawanku semua, pecinta channel Gusto Ligara TV. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Pada hari ini, saya mau menjemput satu unit Satria Lumba-Lumba. Mau jadi pawang lagi, tapi jadi pawang untuk diri sendiri. Beberapa hari kemarin, saya sempat ngambil Satria Lumba di daerah Malang. Nego-nego dengan si pemilik, akhirnya deal. Motornya tadi dikabarin oleh pihak kurir sudah sampai. Sekarang mau kita jemput dulu. Lokasinya di Cicel Abian Basi. Kita mau jemput di sana. Ya, kelupaan nih kawan-kawan, kebetulan saya berangkatnya sendiri tapi mau jemput Piko di kampung saya di Abian Basi sana, rumahnya Piko juga. Nanti pulangnya Piko bawa SMS, saya nyoba Satria Lumba sekalian tes ride bagus atau enggak kondisinya. Halo saudara, ini dia nyambung ya. Ya Cibau, saya langsung live di kamera. Yuk nih, ngambil motor, mumpung pagi, mumpung belum panas. Siang. Wih, sing ngabot doing nah, nggak motor sambil test ride. Oh, masih pak di kampung. Ya, mau jemput nih Viko dulu. Nah, siap-siap sih. Oke. Okay. Naik Miley sambil manasin Miley. Sekali-sekali nih Miley dipanasin. Kasian ya, biar dapat keluar. Ya kan kawan, nikmati terus perjalanannya. Sampai jumpa di lokasi. Lumba apa yang akan saya tangkap hari ini? Ikuti terus. Gas. Sampai. Wih, ada banyak. Ngambil ini ya. Oh ini ternyata. Kita ada di gudang apa ini pak? Gugana Transport ya? Gugana Transport bis kurir juga lengkap. Pemiliknya kita tahu juga, nggak asing. Stnk PKB. Stnk-nya lapuk guys. guys. Wih, enggak ada bungkusnya. Plat Bali tahun 99. Lengkap. Kita sampai rumah kita cek kelengkapan nomor rekening resit. Ini kuncinya. Langsung masuk ke sana aja kembali Pak PKB ya. Yang tahu langsung bayar. Okay. Ongkirnya 500.000 perjalanan dari Malang ke Denpasar. Ini ceritanya saya beli motor di Malang. Ketemunya di Malang, akhirnya kirim sampai Bali. Sekarang kita ambil 400.000, kalau lagi 100. Cukup semua pak ya. Kedepannya entah mau jadi apa nantinya, mau kita permak atau langsung Lego lagi.
Tapi kayaknya kita akan diamin dulu setelah ada waktu, uangnya ada, kita baru garap untuk jadi motor yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan buat Om Ganesha, pemilik dari motor ini. Dan motornya sudah sampai selamat di Bali. Makasih banyak Om, sehat selalu. Oh, ada minyaknya dikit sampai depan cukup lah. Kok teson? Cek tang dulu. Oke, motornya sudah di tangan. Sekarang kita mau balik dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Gostoli Garage TV. Yeah.